Hai korang, so hari ni aku rasa macam aku cuma nak bercerita juga lah, cerita kat korang kan pengalaman aku waktu aku kecil kan. Hidup kita ni mesti ada sepupu kan, ada sepupu, sepapat semua kan. Ha, ni kisah pasal aku dengan sepupu aku je lah. Oh, kisah dia macam ni lah, dekat taman aku ni dia, aku ada sepupu tau, nama dia Raju, bapak dia pula Mutu. Sorry salah server. Nak dijadikan cerita lah kan, aku dengan sepupu aku ni selalu lah main sama kan, main bola sepak, main bola sepak. Lepas tu main bola yang sepak kita orang lah, macam-macam lah kan. And kau nak tahu tak, pada satu hari tu aku ada buat benda yang macam aku tak tahu lah nak kata memalukan ke apa kan. Pada satu pagi yang indah tu, aku pergilah rumah sepupu aku nak ajak dia pergi main dek, pergi main tating lawi. Kalau kau tahu lah tating lawi tu, dia macam main sepak-sepak butangkis tu. Lepas tu aku ingatkan dia yang tengah jemur kain lah. Aku panggil lah, woi, woi jom pergi main tating lawi. Lepas tu aku ingatkan tu jiran aku tau, rupanya kakak dia weh. Aku macam, hai, kenapa muka kakak dia macam dia tu? Lepas tu tak apa lagi tau. Lepas tu korang tahu tak apa kakak dia balas? Hang nak pergi cari dia, hampirlah tengok dekat bilik dia. Awak hang nak cari aku, aku tak tahu muka dia sama dengan aku pun. Aku pun dengan mata terbeliaknya aku macam, ah sudah, apa aku buat? So, cuba korang komen apa pengalaman korang waktu korang dengan sepupu kan. Kalau Syam macam tu lah pengalaman Syam dengan sepupu. So, Syam kuat sini, ciao ora-ora. Tapi jangan lupa tau, share dan copy link. And juga aku kena shadow ban. So yep, tapi korang jangan lupa tau main game juga. Tapi ingat, ibadat jangan lupa.